semuanya, apa kabar? Hari ini aku akan mereview 5 item barang yang menurutku unik di rumah pertama. Yuk, kita masuk. Ini adalah bagian depan rumah yang bisa dipakai untuk santai atau menerima tamu. Di sini kami tempatkan 2 buah kursi kayu dan 1 meja tray serbaguna. Nah, ini dia lampu dinding unik yang terbuat dari pipa besi, biar kesan industrialnya dapat. Kamu nggak perlu capek bikin, karena model lampu dinding ini bisa kamu beli di Tokopedia. Masuk ke bagian ruang tamu yuk. Ruang tamu yang super minimalis ini kami gunakan bata merah yang sengaja kami ekspos. Dindingnya pun kami buat unfinished, hanya acian semen saja. Lampu di ruang tamu ini kami juga gunakan lampu gantung ala kafe industrial atau Scandinavian yang bisa kamu beli di Tokopedia. Kita lihat bagian dapur. Dapur ini kami buat seperti ala-ala kafe, biar bisa santai sambil ngopi cantik. Lumayan lah ya, bisa ngirit budget nongkrong di kafe. Kalau mau kopi, tinggal bikin sendiri deh pakai alat ini. Dan alat ini bisa kamu beli loh di Tokopedia. Lanjut ke lantai 2 yuk. Kita menuju ruang jemur, yang sebenarnya ruangan ini juga bisa untuk santai. Di sini ada peti kayu yang bisa dipakai untuk duduk atau juga sebagai box penyimpanan. Box peti kayu ini bisa kamu buat sendiri loh di rumah. Kami tempatkan tanaman monstera biar terlihat lebih manis. Nah, itu dia beberapa item yang menurut aku unik dan mungkin bisa teman-teman pakai di rumah. Gak usah bingung belinya di mana, sudah pasti di Tokopedia. Bulan ini lagi ada Tokopedia Home Living Celebration X Casa, diskon up to 90% dan flash sale up to 90%. Untuk segala perabotan rumah tangga dan pertukangan, semua ada. Jangan lupa pakai kode promo HLS Casa untuk dapatkan cashback 3% up to 100.000. Cek linknya di bio aku ya. Selamat berbelanja!